Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Fadhilah Tuan Imam, Pengurusi Majlis Masjid At-Ta'awun Fatani, semua rakyat kuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 3 bulan 2, 2024, kita dapat meneruskan agenda di masjid kita ini dalam program untuk menggilak balik apa yang sudah kita tahu, iaitulah tentang perjalanan hidup kita di atas dunia ini mesti berpaksikan kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla yang pertama, yang kedua mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara, dalam amalan yang kita lakukan. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sebut sunnahmu amalan, apa dia maksud? Maksudnya satu pengakuan daripada kita bahawa kita ni nak beramal dengan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ. Allah kata, kalau kamu sayang kepada aku, ikut Nabi SAW. Jadi tidak mungkin ada orang sayang kepada Allah tapi Nabi yang disayangi oleh Allah tidak diikut. Kita kata tak jadi. Nak sayang betul-betul kepada Allah Azza wa Jalla, kita kena ikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan selamat di dunia, kita akan aman di akhirat nanti insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang sunnah, apa yang kita tahu? Apa makna sunnah? Sunnah itu iaitulah perkara yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada persabda dia, amalan dia, ataupun apa saja yang dibuat oleh Nabi, maka itu dia panggil sunnah. Cuma dalam sunnah ini terbagi kepada tiga kategori. Ada sunnah yang fardu, yang wajib. Ada sunnah yang sunat. Nah, kita kena beza di antara sunnah dengan sunnah. Lain. Kalau kata sunnah, itu amalan Nabi. Kalau kata sunnah, itu perkara yang tidak wajib. Nah, kita kena beza. Ada setengah orang ini, kalau kata sunnah, sunnah, sunnah. Nampak perbezaan? Ya? Dari sudut, maknanya, tulislah kita belakang. Sin, nun, ta. Sunnah, sunnah. Tapi, lain dia punya darjah ataupun taraf. Kalau kata sunnah, itu apa Nabi buat. Kalau kata sunat, itu perkara yang apa? Yang tidak wajib. Maka dua perkara ini yang perlu kita fahami di antara dua perkara yang berbeza. Maka atas dunia ni kita nak buat ibadat. Ibadat ni lorong dia sempit. Kita boleh buat kalau dia dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
disambung oleh para sahabat radhiyallahu anhum, baru kita boleh buat. Kalau kita kata aku nak rekod sendiri, lah, tidak boleh. Berbeza dengan dalam bab kehidupan. Kehidupan kita boleh buat apa kita nak buat, kecuali dia bercanggah dengan syariat, baru tidak boleh. Macam dalam bab makan minum. Makan minum yang ditetapkan oleh syarak, yang pertama kena makan yang halal. Yang kedua, adab makan, baca bismillah. Makan dengan tangan kanan. Pak, kita nak makan apa? Ada orang yang makan nasi, ada orang yang makan gandum, ada orang yang makan sayur, ada orang yang makan macam-macam. Kita mengatakan apa yang kita nak makan, kalau dia itu halal, ikut. Maka kita mengatakan itu cara kehidupan. Tetapi dari sudut sunnahnya, cara kita nak makan itu, sudut sunnahnya, bagaimana nak makan? Karena biasanya budaya kita sini, kalau makan, kita orang Islam ni makan dengan tangan dia. Kalau orang bukan Islam, dia makan dengan apa? Sudu. Dengan kayu. Orang siap makan dengan kayu ke makan dengan sudu biasa buat kita? Kita tak boleh tengok dia makan. Kalau Cina tengok, makan. Supaya Cina juga kayu. Bahaya kita tak pakai kedai dia, kan? Kita tak pakai kedai pokok kita, jadi tak apa. Itu dipanggil budaya. Kita ni pun kalau orang Islam nak makan dengan kayu juga, sila makan. Tapi syarat dia je, syarat dia je, tangan kanan. Nah, itu dipanggil syarat. Jadi para jemaah sekalian, ayat yang kita baca tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Tuan-tuan tanda surah ini nama dia surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 31. Maka Allah Ta'ala letak dalam ayat ini dua perkara. Bila kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Tanda. Yang pertama, Allah sayang kepada kita. Kita ni bila kita nak sayang, nak suruh Tuhan sayang kepada kita, kita tu kena tunjuk yang kita itu beriman, sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita tak terasa kita tu dekat dengan Allah Azza wa Jalla, kecuali apabila Allah panggil kita, Allah Ta'ala cuik kita, Allah Ta'ala ambil ujian kepada kita, ketika tu baru kita serah, hey, sebenarnya aku ni dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya aku ni dekat ya dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, tidak jauh dengan kita. Tapi kita jauh. Bila nak jadi dekat? Bila kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, ketika itu kita rasa, oh, banyak pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tadi anda dengar sahabat kita, dia cerita malam mula-mula air banjir naik. Masuk buk nak ditulur, kapal betul apa ni, perahu ni, lekat tak boleh masuk. Air terlalu kuat. Orang yang duduk dalam rumah, buka atap, keluar ke atas. Nak kata mana? Nak minta tolong siapa? Minta tolong yang perahu, perahu berlekat. Nak panggil orang, tak ada siapa boleh mari. Nah, ketika itulah kita terasa, inni qarib. Allah kata, wa iza sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib. Bila hamba aku tanya tentang aku, jawab. Allah Ta'ala dekat dengan kita. Jadi bila kita dekat dengan kita, kenapa kita nak menjauhkan Allah Azza wa Jalla? Bila Allah Ta'ala dekat dengan kita, kenapa kita nak menjauhkan diri daripada Allah Azza wa Jalla? Kita mengatakan itu satu kerugian yang cukup besar. Maka dalam ayat ini, Allah SWT letak yang pertama, Tuhan sayang kepada kita. Tuan-tuan kena ingat dalam sebuah hadis. Iza ahabballahu abdan nada Jibril. Bila Tuhan sayang kepada hamba dia, dia panggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulan. Aku sayang pada orang. Apa tindakan Jibril? Jibril alaihissalam panggil semua malaikat di langit bagi tahu innallaha yuhibbu fulan. Allah Ta'ala sayang kepada fulan. Orang langit sayang. Kemudian ditulisnya qabul. Orang ini disayangi oleh manusia di bumi. Kita mengatakan itulah bila disayangi oleh Allah, semua makhluk akan sayang kepada kita.
biiznillahi azza wa jalla. Jadi apa lagi kita nak? Cuma kadang-kadang kita duk mikir, betulkah kita ni Tuhan sayang? Kita buat benda baik, kita ibadat jaga, solat tak pernah tinggal, sedekah jaga, amalan-amalan pun kuat, ajak orang buat baik. Tapi kadang-kadang orang marah juga kita. Nak kata apa ni? Ada kesalah kita, tak betul hak kita raya, ataupun orang tu tak betul. Lah ni kita nak tanya. Lah ni siapa salah? Kita salah ke? Orang tu salah. Orang yang benci pada kita. Maka di sini menjadi tanggungjawab kita para jemaah sekalian, kita kena balik kepada muhasabatun nafsi. Kita semak tengok siapa dia salah malam ni. Boleh jadi kita salah. Benda betul, tapi rakyat tak kena. Macam orang ni salah, tak faham agama. Kita pergi depan-depan orang, kita kata demo ni awak dipaksa jahil, tak reti. Agak-agaknya marah tak marah dia kita. Dia kata kau orang jahil, marah tak marah? Marah. Ada demo alih sangat. Dia celik mata kita tak sedut rakyat. Ajak dia tak mari dah tu. Marah. Tapi kalau kita pergi dengan uslub yang baik, saudara, kita ni ada benda kena, ada tak kena, ada cakap dengan lemah lembut dengan baik, dia nak marah juga. Bukan salah kita, salah dia. Sebagaimana puak-puak Quraisy ketika berdepan dengan Nabi SAW, Nabi cukup baik, lemah lembut. Tak ada orang paling lembut bahasa, paling indah cakapan lain daripada Nabi SAW. Tapi kenapa Nabi dimarah oleh orang? Salah Nabi ke salah Abu Jahal? Confirm salah Abu Jahal. Salah Nabi ke salah pak dara di Abu Lahab? Sah Abu Lahab yang salah. Sebab apa salah? Sebab hak Nabi bawa tidak disukai oleh nafsu. Satu, nafsu tak suka. Yang kedua, apa yang dibawa itu menyalahi tertib kebiasaan yang dibuat oleh orang Mekah pada tiga itu, maka dia akan dimarah. Maknanya dua sebab orang Mekah marah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang pertama, kerana Nabi bawa ajaran yang tak serupa dengan dia. Sebab yang kedua, kerana ajaran Nabi menyalahi kehendak nafsu yang diguna pakai oleh buat polis. Mari satu kumpulan lagi, nama dia Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni orang panggil Yahudi atau Nasara. Ahlul Kitab. Lah ni orang duk bahas. Ahlul Kitab ni ada ke tak? Ahlul Kitab ada ke tak ada? Kita nak jawab mana agak-agak. Ada ke tak ada Ahlul Kitab? Ada ke tak ada? Tak ada. Kalau kata ada, Allah Ta'ala akan sebut dalam saya, boleh nikahkan dia, boleh makan sebelahan dia. Jadi pasal itulah silah ulama hari ini, Ahlul Kitab yang dikendaki dengan seperti dalam Quran, yang boleh makan sebelahan dia, boleh kahwin dengan wanita dia tu, ada atau tidak? Jadi ada ulama kata, tak ada dah waktu. Kalau ada dah ni bukan Ahlul Kitab, dia dakwa ada kitab, tapi sebenarnya mereka musyrik, orang yang telah menyebuti Allah Azza wa Jalla. Maka kita mengatakan, Ahlul Kitab yang datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu semua sifat Nabi, dia tahu semua apa yang ada pada Nabi, benar betul belaka. Pasal apa dia tolak? Jawabnya dia tolak sebab hasadan min indi fasib baghyan wa hasadan. Dia tolak sebab satu, baghyan, dia sendiri itu jahat. Yang kedua, hasad. Inilah dua penyakit yang menyebabkan kita dimarahi oleh orang manusia walaupun kita betul 100%. Tapi tak ada masalah. Nabi diarahkan oleh Allah Ta'ala supaya ajak manusia fattabi'uni, maka kita akan dapat dua perkara, yuhibbukumullah. Yang pertama, Allah Ta'ala sayang kepada kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Apa lagi kita nak atas dunia ni? Allah sayang, Allah ampunkan dosa kita. Maknanya dua sifat yang cukup menarik untuk kita faham. Apa dia sifat dia?
yaitulah Allah sayang dan Allah ampun gitu. Nah, bila diampunkan, pengampunan Allah adalah pengampunan yang mutlak. Allah SWT bila diampun, maka pengampunan itu besar. Baik, para jemaah sekalian. Maka para ulama tafsir kata, ayat ini menjadi pengukur, tali ukur, orang panggil parameter, orang panggil berapa lagi, penimbang. Kita nak tahu, kita ni betul-betul sayang kepada Allah ataupun dakwah semata-mata. Lagu mana? Tengok amalan kita. Tengok perbuatan kita. Tengok pegangan kita. Ikut Nabi ke tak ikut? Kalau kita kata betul, alhamdulillah, bermakna kita hakiki. Memang kita mencintai Allah dan menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua lapangan. Sebab, maka bila kita sayang kepada Nabi, kita kena buat amalan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis dalam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berfirman dalam hadis kursi. Allah Taala berfirman dalam Allah Taala berfirman dalam hadis kursi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, apa ni, sebaik-baik amalan yang dibuat oleh seorang hamba Allah Taala itu apa dia? Amalan yang fardu. Sebaik-baik amalan yang kita buat iaitulah amal fardu. Ini kita kena jaga benda. Kok mula-mula sekali kita kena jaga amalan fardu kita. Kemudian jaga amalan sunat. Sebab apa? Amalan fardu itu asas. Dia panggil tonggak, pelunggu. Kalau kita buat masjid ni, dia panggil tiang besar dia, duduk di amalan fardu. Amalan sunat menghiaskan. Cak, ada lapu, ada warna-warni, kita kata itu amalan sunat. Dan amalan sunatlah yang akan membezakan di antara kita, sama-sama kita, yang membezakan darjat seorang manusia, orang yang beriman, sama-sama orang yang beriman, sama-sama ahli ibadah, iaitulah amalan sunat yang kita buat. Dalam hadis tadi, hadis yang panjang tadi, Nabi kata, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Berterusanlah hamba aku bertaqarrub. Taqarrub ni maknanya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa? Bin nawafil, dengan amalan sunat. Dengan amalan yang sunat sehingga Allah Taala sayang kepada dia. Kita nak suruh Tuhan sayang banyak, amalan sunat kita kena kuat. Nak suruh Tuhan saya sikit, amalan sunat kita pun tidak banyak. Maka itulah yang kita nak para jemaah sekalian, supaya Allah SWT sayang. Itu yang pertama, bila kita buat amalan, menyebabkan Allah sayang. Cuma ada satu soalan. Ada satu soalan. Hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, tidak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Kaji dengan hari itu. Tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Hai. Sahabat-sahabat terkejut, tuan-tuan. Lepas tu kita duduk semaya, duduk puasa ni, berapa dia? Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan sendiri tak boleh masuk syurga dengan amalan. Nabi kata, wala ana. Aku sendiri tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Illa ayyatahammadani Allah birahmatin min wa fadlin, kecuali dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla barulah kita boleh masuk syurga dengan limpah kurnia Allah, bukan dengan semata-mata amalan. Macam mana kita nak faham hadis ni? Dengan hadis Allah Taala sebut tadi, mu buat amalan sehingga aku sayang. Jawab dianya, hadis itu tidak bercanggah. Hadis buat amalan untuk masuk syurga, hadis kita beramal disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, dengan hadis kata tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Macam mana kita nak taufik? Lagu mana kita nak campur di antara dua hadis ini supaya nampak tak bercanggah? Tidak, orang kata tak kontra, tak belagak. Jawab dianya, yang pertama sekali,
hadis yang mengatakan siapa dia buat amal sekian boleh masuk syurga. Contohlah kita kata contoh. Hadis Nabi SAW beritahu siapa dia jaga 12 rakaat solat sunat. Berapa rakaat? 12 rakaat. Dia panggil solat sunat rawatib. Ha, tuan-tuan tanda, solat sunat rawatib ni 12 rakaat bermula dengan 2 rakaat belum subuh. Belum subuh 2 rakaat. 4 rakaat belum zuhur. Berapa dah? Ni. 2 rakaat lepas zuhur. 8. 2 rakaat lepas asar. Heh. Mana bunyi gagal? Tak jadi lepas asar. Ah, muncul. Tak email pun senyum. Tak. Kalau kata, oh, lepas asar dia kok. Ah, kita nak teh tengok yang jadi ke tak jadi. Kalau dia kata, ah, tak betul tu, memang tak ada. Ah, ada setengah lepas ni. Kita yang pasal tulis, oh, lepas asar. Kata sudah. Orang okay, sini tak ngaji. Ah, itu benda kata tak ngaji. Lepas asar ni tak ada solat sunat. Ha, ada je. Lepas maghrib 2. Lepas isya 2. Apa kita dapat? Apa dapat? Kau lama tak dengar hadis ni. Kata Nabi, Nabi kita selalu bagi tahu, "Bunyalahu bihinna baitun fil jannah." Allah SWT akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Sini, kalau kita nak buat banglo seperti, banglo 5 bilik, 2 tingkat. Berapa berapa juta, berapa juta ke? Berapa juta ke? 13 juta. 13 juta bak. Eh, murah dah. Murah kau sini. Tak apalah, 13 juta, 13 juta lah. 130 ribu ringgit. Tak boleh. Buat pondok boleh 130 ribu. Tak tak nak panggil murah sini. Ya. Dengan kita semaya sunat 12 rakaat, boleh sebuah rumah harga 13 juta bak. Pada ke tak pada? Tak ada. Entah tak? Tapi dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, boleh ke tak boleh? Itu yang dikatakan, kita tak boleh masuk syurga semata-mata dengan amalan kita, kita boleh masuk syurga dengan limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla. Hadis ni tak canggah. Sebab itulah kita nak suruh Tuhan saya kepada kita. Bila kita nak suruh Tuhan saya kepada kita, maka limpah kurnia dia akan mencurah-curah, akan mari banyak sebab kita taat. Eh, kita ni kadang-kadang tak usah kita tak boleh nak banding Allah. Laisa kamislihi syai. Nah, Allah Ta'ala ni tak ada bandingan. Tapi supaya mudah nampak, dia panggil analogi. Ini bahasa luas sikit, analogi ni. Bahasa supaya kita kiasan, supaya kita mudah nampaknya. Orang mudah suruh dengan orang payah suruh. Ni orang ni, orang muda-muda ni, budak-budak kita ni. Mau buat ke ni? Buat lalu. Gaji dia ada dah. Nah, kita kata gaji dia lebih kurang dalam 10 ribu. 10 ribu sebulan. 10 ribu apa? 100. Nah, itu. Buat teh. 10 ribu banyak. Kita kata gaji 1000 lah. 1000 ringgit. Tentu kira dia lah kok bak berapa. Nah, nak suruh nampak macam tu. Tapi setiap benda hak kita royak, dia buat lah kau. Seimeh kata mungkin cuci kawasan. Dia cuci kawasan, sapuh dia tahu, benda hak tak suruh pun dia buat juga. Nah, agak-agaknya, tak ada bonus kalau ada bonus. Ada mesti ada bonus. Oh, dia ni baik. Gaji dia 1000, aku ni 2000 dia. Sebab dia baik. Maknanya Allah SWT, dia nak tengok hamba dia ni, taat kau tak taat. Dengar kata kau tidak. Kalau dengar kata dia taat, ketika itulah datangnya limpahan rahmat Allah Subhanahu Taala kepada kita, maka datanglah. Itu yang pertama, kelebihan kita beramal dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kelebihan yang kedua, amalan sunnah yang kita buat ni, amalan sunnah akan membantu amalan fardu yang kita buat. Akan bantu amalan fardu yang kita buat. Saat ni kita semaya maghrib.
Waktu semaya tadi, ada ke tidak terasa khoyah sebentar? Ada. Pasal lalu saat ini, lepas sini, pasal malam ada. Pasal malam kau khoyah. Kalau nak tu, pasal pagi. Nak pagi. Malam nak juga. Nak tu maknanya pasal. Kau jual-jual gitu lah. Tak ada, tak ada kedai. Kena belajar komputer kok kali baru boleh faham. Sana. Baik. Makin mikir daripada ala kelik ni nak berhenti cari makan ni hok kulit sini. Dalam semaya. Contohnya. Kita tak mikir pun saat ni. Takut dia kata dia diri dia tu. Maknanya dalam kepala kita tak ada benda hok kita mikir. Hok kita tak ingat. Berapa dia kita nak. Apa dalam solat tu ada benda hok celaru. Maka bila kita solat sunat itu akan menampan, akan menampung, akan mempercomelkan kekurangan-kekurangan yang berlaku pada amalan fardu kita. Manakah dalil? Dalilnya sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min amalin as-salah." Amalan kita yang pertama sekali akan dihitung, dihisap pada hari kiamat esok, semaya. Pada itulah semaya ni, Allah Ta'ala letak rukun Islam yang kedua, duduk mana? Duduk di solat. Rukun Islam yang kedua, semaya. Kalau dia kata rukun Islam yang kedua, haji, lambat kita nak boleh kesel ke dia, Islam molek atau tak Islam molek? Dia ni molek ke Islam? Mana tahu aku dia tak pergi haji lagi. Betul tak? Mana tahu ke dia tak pergi haji lagi? Tak kata macam ni. Kita nak nilai apa payah. Kita nak kata apa susah. Tapi bila Allah Ta'ala beri kepada kita solat, solat ni di antara kelebihan dia, dia ikut matahari, tidak ikut bulan. Tuan-tuan kena ingat. Amalan apa yang dikira ikut matahari, bukan ikut bulan. Jawabnya, solat, semayang. Hal lain ikut matahari. Nak puasa, orang panggil bulan Ramadan. Betul lah waktu puasa tu ikut matahari. Dah. Fajar, maghrib. Waktu puasa. Tapi bulan puasa, orang tak kata matahari puasa, dia kata bulan puasa. Jadi kita kena ingat, dia tiup bulan. Hikmat dia panjang lah. Kita tak masuk lagi dah hikmat, kita nak masuk apa ni, contoh saya. Matahari, dia pusing setiap hari. Dia naik pagi, turun petang. Dia mari mencerah, mari-mari subuh. Matahari duduk tengah-tengah langit, sekejap, zawang, condong, mari-mari subuh. Asar, maghrib, isya, habis dah, cahaya matahari, maya isya. Kejap lagi, lalu ni kalau kita duduk tepi pantai, tepi laut, nampak, dia panggil syafak, syafak ni, buat cahaya merah, kaki lagi. Ila semua cahaya, isya. Itu kata di para ulama, Allah SWT beri solat ni oleh kerana dia bersifat harian, maka dia kena ikut matahari. Ikut matahari. Jadi kita tahu, orang ni semaya ke tak semaya? Tadi ada orang tanya, dia kata betul ke, ada di sebuah negeri, dalam dunia ni, 30% yang rakyat dia semaya. Sedap juga soalan dia. Malah ni tak sibuk soalan dah, takut tanya pula soalan. Ya. Kita kata mana ada huraian yang tepat berapa orang semaya, berapa orang tak semaya, kecuali kita kaji bertempat. Contohnya dalam kapun ni, kita pergi tahu orang semaya ke tak semaya. Dia kata dia semaya. Cuma dia tak semaya di rumah, tak semaya masjid. Satu penyakit lain pula. Maka permulaan sekali soal kiraan amal lagi tak ada akhirat esok, apa dia? Solat. Allah tanya, malaikat, adakah solat dia sempurna? Adakah solat dia ada kelemahan? Adakah solat dia kurang? Malaikat kata, ada lemah, ya Rabbi. Kurang sempurna. Allah tanya, hal li abdi min tatawwu'. Adakah hamba aku ni ada amalan sunat? Adakah tak ada? Tengok-tengok fail, alhamdulillah. Sunat qabliyah ada. Sunat ba'diyah ada,
sunat duha ada, sunat witir ada, sunat tahiyatul masjid pun ada, sunat wudu. Allah. Kaya tak kaya kita di akhirat esok? Maknanya alat untuk menampar, menampung, nak tepek, hok mana koyok, hok mana tak sempurna dari solat fardu tu, banyak. Jadi kalau kita tahu lagu ni, samalah kata di para ulama yang lain, mereka mengatakan bila kita tahu amalan sunat ini, amalan inilah yang akan memberi kepada kita penampal ataupun penyempurna kepada amalan fardu kita yang lemah, yang kurang itu. Jadi kena buat banyak. Itu dua. Yang ketiga, tuan-tuan kena ingat perbezaan di antara ahli ibadat. Dia begini, dalam ibadat ni, dalam kita hidup beribadat ni, Allah Ta'ala letak pada kita dua perkara yang membeza kesama-sama ibadat. Yang pertama, tahap keikhlasan kita. Setahu mana kita ikhlas dalam ibadat? Ikhlas sungguh, ikhlas capur sikit-sikit dengan ria, ikhlas dah cuma ada sikit-sikit ataupun ria tu tinggi darjat, tak sama dengan orang yang mukhlisin lahuddin, dengan orang yang benar-benar ikhlas, tidak akan sama dengan orang yang ikhlasnya bercampur-campur di antara ikhlas dengan tidak ikhlas. Tengok kalau kita belajar dari kitab tasawuf ni, dia kata kita tengok peratus ikhlas dengan tak ikhlas tu berapa. Baik pada jemaah sekalian, itu dari sudut satu. Yang kedua, niat membezakan di antara adab dengan ibadat. Cuba tulis sikit. Niat membezakan di antara adab dengan ibadat. Kita mandi, kita ni orang Melayu dia panggil ni, tiga kali sehari mandi. Ana masa duduk ngaji di Mekah, selalu duduk di hotel Arab. Tu Arab duk ngeluh. Dia kata al-jawa kal-batah. Dia kata orang Melayu ni macam itik. Kata, wais, leis. Dia kata mandi kuat. Kaya dulu kaya beli lori dengan white tu. Lori air tu. Tapi kat beli tu Arab main dengan Melayu ni. Mandi sungguh. Dia mandi. Nak pergi subuh dia mandi. Balik subuh dia mandi. Maghrib mandi pula. Balik lepas isu mandi lagi. Engkau berjalan jauh hotel. Mandi. Itu dia panggil mandi. Ada sebab kita mandi. Tapi kadang-kadang kena mandi berniat. Nah, kena mandi berniat. Macam mana kita nak tahu ini mandi hadas, ini mandi biasa? Niat. Niat itu membezakan di antara adat dengan ibadat. Jadi sekarang ni para jemaah sekalian, macam mana kita nak supaya adat kehidupan kita ni menjadi ibadat? Boleh ke tak ni? Adat biar jadi ibadat. Jawab dia, boleh. Tapi dengan syarat, adab yang baik. Perkara yang harus disyara, boleh kita naik, upgrade daripada adab menjadi pahala. Contoh, kita makan. Makan ni adab manusia makanlah. Orang Islam makan, orang bukan Islam makan. Betul tak? Kambing pun makan, lembu pun makan. Boleh apa? Di antara benda hot plate ni, bila sebut lembu sana, masa kita berjalan mari, tengah jalan tu kan, jalan kita sini, alik ni, pergi tak? Tengah-tengah ada lembu. Dia ikat kalau lembu tu, kalau dia lepas. Ikat. Kita bimbang, kata, dengah kereta lari. Dah lah kita turut kereta polis. Lari laju kata, kalau lembu naik, pasal itulah orang kata kalau kita ni diiringi oleh polis jalan, semua lapu mekoh jadi hijab lah kau. Kecuali kalau lembu naik ke jalan, soh kena berhenti. Ikat. Wadah pun. Kita nak kata baik lembu orang sini. Tak naik ke jalan raya, rupanya dia ikat. Itu contoh. Mana lembu makan, orang makan. Tapi membezakan kita bila kita niat. Kenapa makan? Nak menguatkan ibadat. Supaya tubuh aku ni kuat. Bila tubuh sihat, boleh ibadat. Boleh bantu orang susah. Boleh tolong orang sakit.
Boleh tu boleh ni. InsyaAllah. Setiap hak kita makan itu ibadat kepada Allah SWT. Sehingga kan Nabi kita sebut. Hatta lukmatan. Makan ni hak kita bui kepada mulut isteri kita. Anak-anak kita pun jadi pahala kepada ayah, kepada suami. Tapi kena ingat boleh. Mana tahu? Beli makan ni kepada anak-anak. Kenapa? Biar dia membesar dalam keadaan sihat walafiat. Mereka ni akan menjadi mujahid, akan menjadi pejuang Islam, akan menjadi orang yang membela Islam, menghidupkan sunnah. Nah, semua hak makan yang kita beri berpahala. Allahu Akbar. Sehingga Nabi kata, kedudukan seorang suami dengan isteri boleh pahala juga. Boleh pahala juga. Sahabat terkejut. Kaif ya Rasulullah? Kaya benda tu suka-suka hubungan suami isteri. Nabi kata kalau meletak lain, meletak tempat orang haram, macam mana jadi? Maknanya kena niat. Tak payahlah duduk. Bila duduk dengan isteri kat, nawaitu. Tak ada nawaitu. Baca dia, oh Nabi kita ajar. Jadi lah tu. Dah, mentah pelik dah tu. Isteri kata pelik malah dia ni. Main nawaitu pula. Pasal nak boleh pahala. Kita kata. Ha. Jadi, yang membezakan di antara adat dengan ibadat, niat. Yang kedua, yang membezakan di antara sama-sama adik ibadat, amalan sunnah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak supaya kita ni menjadi orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, supaya orang yang dekat dengan Allah, kita banyak buat amalan-amalan yang sunnah, yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun kita mari masjid sekali, dua-dua ni pergi masjid, tak aja tinggal, ahli masjid. Tapi hok ni banyak buat amal sunnah, hok ni tak buat amal sunnah. Di akhirat esok, dalam syurga belaka, insyaAllah, tapi darjat tak sama. Hok ni darjat tinggi, hok ni darjat tak. Orang tanya, mana awak duduk bawah? Tidak mungkin sekali masjid ke dia tu dulu. Sekali. Atau apa dia nak tahan duduk bawah? Dia budak memikir kat kepala. Ya. Tak ada kes lain. Dia kata. Dia ni kalau pergi masjid, dia semaya sunat. Dia berzikir. Keluar rumah tu maya sunat tu. Niat dah nak pergi masjid. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian, kita nak pahala banyak ke sikit? Kita ni. Nak banyak sikit? Nak mesti nak banyak dah. Tapi kalau tak kena cara, rugi. Contoh, bila kita nak keluar daripada rumah, nak pergi masjid, kita kena ambil wuduk di rumah. Ambil wuduk di rumah. Sudah ambil wuduk, jalan nak keluar ke masjid, baca doa. Duduk atas motor, atas kereta, baca zikir, naik kenderaan, sapa masjid, maya sunat, tak buat benda-benda kayu, tak buat, tidak apa ni, mengumpat orang tak ada. Lepas maya maghrib, ada kuliah. Kita tunggu. Nak tunggu masuk waktu isya. Lepas isya kita semaya sunat pula. Sehingga kita balik. Berapa jam? Daripada keluar rumah, sampai balik rumah. Agak-agak berapa jam? Keluar rumah pukul 7, balik rumah pukul 9. 7, 2 jam. Semua dalam masa 2 jam tadi, tuan-tuan dan puan-puan telah meraih pahala solat. Kita ditulis pahala orang solat. Walaupun lepas maghrib kita duduk sana dia, duduk menyandar diri, nah, duduk menuju sana, tak ada masalah. Tapi kita ditulis pahala orang solat. Malaikat ada doakan kita. Allahumma ufillahu, Allahumma rahamhu, Allahumma ufillahu, Allahumma rahamhu. Malaikat tu ada doa kepada kita. Kita meraih pahala solat yang begitu banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, carilah. Ambillah peluang yang besar. Jangan mari kita, lara kita rugi. Jadi beza di antara ahli ibadat dengan sama-sama dia, iaitulah amalan sunnah. Makin kuat kita jaga sunnah, makin baik kedudukan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, yang terakhir, masuk dah isya kita ni. Masuk dah. Setengah masjid dia bunyi kali. Dia kata geduk. Orang sini panggil geduk lah dulu, kaya kata geduk. Tak ada. Dia bunyi dia. Baiklah, kita ambil yang terakhir insya-Allah. Yang terakhir,
Tuan-tuan nak pahala banyak ke? Tak nak. No. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Satu riwayat. Siapa dia hidup sunnah dalam Islam? Satu sunnah. Ataupun dalam riwayat lain, man da'a ila huda. Siapa dia ajak orang buat baik. Contoh dalam masyarakat hari ini, saya rasa sama yang lebih kurang. Nah. Ramai orang ini tertinggal maya sunnah tahiyatul masjid. Maya sunnah tahiyatul masjid. Ramai semuanya ke? Ramai tak maya. Tengok, tengok suasana. Tanya, sini kalau orang kahwin, majlis kahwin, akad nikah mana? Di rumah kau, di masjid? Eh? Di masjid. Bawah ke atas? Atas. Ha? Sini. Berapa, berapa orang yang mari? Rombong yang mari nak akad nikah? Berapa orang? 50, 100 orang. Acap hati tengok. Berapa orang yang masuk masjid? Oh, maya sunat tahiyat masjid. Acap hati tengok. Heh? Ah, situ kita boleh hukum. Hei, ustaz. Dia nak pergi akad nikah. Bukan nak ismaya. Tuan-tuan kena ingat, Nabi kata, "Iza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis." Belum masuk masjid, jangan duduk. Kita boleh solat. Kalau kita masuk orang lepas azan dah, tak apalah. Kita solat qabliyah. Masuk ada azan, masuk waktu lain, masuk lepas asar tentunya tak ada solat. Tadi kita kata tak ada solat sunnah. Oh, kita semaya tahiyatul masjid. Tapi lu ni di antara ilmu yang orang tinggal, ilmu tahiyatul masjid. Kita pun hidup. Awak nak mari semaya sunnah, nak mari akad nikah di masjid, beres. Wish haram. Semua laki-laki ada wudu, kita semaya tahiyatul masjid. Maya masing-masing lah. Yang perempuan berpakaian tutup aurat, tutup aurat. Kau boleh salat, salat. Ay, banyak pahala tu. Nah, orang tak ingat, orang terlupa kepada ibadat. Kita semua. Nabi kata, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa dia pun hidup sunnah yang ditinggalkan oleh orang, maka orang ni kita boleh pahami. Sebagaimana mana pahala? Tadi dalam hadis riwayat yang kedua kata, kana lahu minal ajri mislul ujuri man tabi'ahu. Bila kita ajak orang, kita boleh pahala supaya orang itu buat. Orang itu boleh pahala semaya, dia boleh 100%. Kita hak dakwah 100%. Kita ajak orang baca Quran, dia ngaji Quran, dia boleh pahala, kita boleh pahala. Allahu Akbar. Ni ada setengah pakcik ni bila kita cerita lagu ni, dia mari. Dia mari tanya. Dia kata, ustaz, pakcik ni tak reti nak mengajar orang. Nak mengajar Fatihah pun ketar. Tak boleh mengajar. Lepas tu, gapo dia yang boleh pakcik boleh buat? Dia, bila kita dengar, nak pahala ni, semangat dia nak pahala. Gapo dia yang dia boleh buat? Kita kata pakcik, tolong peringat pada orang. Mana kalau dekat orang tak kismaya jemaah, kita gajak salat jemaah. Orang tak tutup aurat, kita tolong tutup aurat. Orang tak ismaya, kita tolong ajak ismaya. Tak payah ajar. Ajak je. Oh, kalau lagu tu dia kata insyaAllah, dia boleh buat. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan sebab dia ajak, cara dia pula, uslub dia molek, dia telah meraih pahala yang begitu banyak. Dia mati dalam keadaan orang yang dia ajak tadi istiqamah dengan solat, pahala tuan pendakwah mati, pahala tak mati. Ini kita nak lah ni, satu projek yang perlu kita buat dalam hidup kita ni, projek pahala itu tuan mati, pahala tak mati. Kita mati tapi orang yang kebajikan kita ajak, orang itu Allah, bahagianya kita tuan-tuan. Tak usah duduk cakap mana. Ada seorang pakcik. Ini cerita orang Arab. Orang tua Arab. Dia satu hari lepas maya asar, tak ada maya sunat, dia pergi duduk dekatnya Tok Imam. Duduk dekat Tok Imam, lagu lutut dengan Tok Imam.
Dia kata, imam, wajah pada aku satu ibadat, satu amalan yang aku boleh pergi ajar orang lain. Dia nak, nak terima ajar ke dia satu amalan yang dia boleh buat, boleh ajar kepada orang lain, dia boleh pahala banyak. Tok Imam pun duduk mikir. Kenapa dia nak ajar dia ni? Spontan. Mana kalau dia mahu ya, malam ni saya nak tanya, dia boleh mikir. Tiga tu juga. Alhamdulillah, Allah Ta'ala buka kepada Tok Imam tadi. Hadis yang terakhir dalam Bukhari. Kalimatan khafifatan alal lisan wa habibatan ila ar-rahman wa saqilatan fil mizan. Dia pun mikir dua kalimah yang direngan atas lidah, mana mudah kita nak kata, disayangi oleh Allah dan berat atas timbangan. Ha, tuan-tuan ikutlah kau kata subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Kata subhanallah bihamdih subhanallahil azim subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Ingat tak? Boleh kita dakwah. Ha, sebut dakwah senyap lalu. Pakcik ni rahimahullahu taala, bila ustaz ni ajar, dia pun cakap terima kasih, jazakallahu khairan. Dia dah baca dekat gitu, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dia pergi mana-mana pun. Contohnya dia pergi ada majlis kenduri. Sudah makan. Ya ikhwan. Wahai saudara. Kalimatan khafifatan 'alal lisan, habibatan ila ar-rahman, wa saqilatan fil mizan. Qul subhanallah bihamdi. Suho kata. Kata 4-5 kali, dia pergi. Allahu Akbar. Ikhlasnya dia berdakwah. Tengok. Kesan daripada ikhlas dia berdakwah. Dia masuk dalam hospital. Pakcik masuk hospital. Doktor kata, pakcik, penyakit pakcik ni berat ni. Tak apa nak khabar. Boleh tak panggil anak-anak? Doktor nak bagi tahu dia ni berat. Dia panggil anak. Waktu dia panggil anak tu, dia tak sedar. Bila dia sedar, dia panggil doktor. Doktor masuk. Doktor, tahan. Dia ajar doktor. Dua kalimah. Rengen atas hidup. Berat atas timbangan. Disayangi oleh Ar-Rahman. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Dia suruh doktor kata, doktor boleh kalimah tu. Dia pun tutup mata. Fadat. Ruhu terangkat ruhu. Terkejut doktor, subhanallah. Dia panggil anak-anak sini. Dia kata, ayah buat apa pelik. Dia tak khabar. Pengsan, orang panggil koma dia. Tiba-tiba celik mata, tengok doktor. Ya doktor, kalimatannya dua kalimah. Ya rengih tadi tu. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Dia ajak doktor, dia mati. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, kita ni kadang-kadang duk fikir, aku nak jadi pendakwah. Macam siapa? Pendakwah yang paling suhu sekali. Kalau di negara Thailand ni, pendakwah selebriti dia panggil. Siapa dia? Hosu, siapa dia? Kita nak sebut. Tak kena panggil ajar sudah. Pendakwah ad-da'i al-ma'ruf al-masyhur. Man. Sebut orang tu orang ni kan takut dia mengatakan, saya tak kenal. Tak. Baik. Kita nak dakwah. Terus duduk mikir nak jadi orang apa ni. Orang masuk dalam TV, masuk dalam YouTube. Gitu dakwah orang kapur ya. Ajak bagi masjid, ajak zikir. Allahu Akbar. Eh tuan-tuan, besarnya pahala. Dia mati. Pahala tak mati. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang duduk mikir. Di antara doa Nabi SAW. Bila Nabi banyak doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini di atas agama. Isteri dia tanya, ya Rasulullah,
Kenapa Rasulullah banyak guna doa ni? Pas apa? Nabi SAW beritahu, hati kita ni di bawah kuasa Allah. Tuhan boleh boleh tukar bila-bila masa. Anda dengar, ingat satu seorang ulama besar, ulama hadis. Nama dia Syekh Abu Zur'ah. Tulis nama dia. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Bila dia nak mati, sakit, anak murid dia mari. Anak murid dia kata, mengikut dalam sunnah Nabi, bila orang nak mati, kita kena ajar dia mengucap, laqinu mautaku la ilaha illallah. Muajak orang nak mati dia kenal kamu, la ilaha illallah. Jadi anak murid dia mikir, hai, nak pergi ajar Tok Syekh. Hai, Tok Guru Besar ni, ulama hadis, masyur, nak pergi ajar dia. Tak nak tahu masalah. Mikir. Tapi, nak beramal dengan sunnah. Ya. Nak ajar, tak tergamak. Tak tak hati. Tapi nak beramal dengan sunnah macam mana? Ah, dia kata begini. Kita pergi dekat dia, kita baca hadis yang menyebut tentang kelebihan la ilaha illallah. Baca. Dia baca, haddasana fulan, fulan, fulan. Anak murid yang pertama baca, sebab. Tak boleh nak kata la ilaha illallah sebab tak guru dia sakit. Nak mati. Mari orang yang kedua baca. Haddasana fulan, fulan. Tok Syekh ni telik mata, dia tahu sanad ni akan pergi kepada hadis ni. Dia pun sambung. Tengah duduk khabar, tengah sakit ni, dia sambung. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Senyap. Sampai situ, mati. Mati. Anak murid dia sambung, dakhalul jannah. Nabi SAW kata, orang ni masuk syurga. Itulah kelebihan ulama hadis. Dia duduk mai haddasana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama akhir kali nak mati pun bawa riwayat hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahagia tak bahagia kita tuan? Marilah kita ajak orang, didik orang, kecek orang, kempen orang supaya beramal dengan sunnah Nabi. Saya kata satu kata-kata hikmat yang diambil daripada sahabat-sahabat, diambil pada ulama, kita mengatakan beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala konfirm. Pasal apa tenang? Sebab kita tahu hak kita buat ni hak Nabi buat. Pasal apa awak berani kata pahala konfirm? Sebab Nabi beritahu. Siapa dia buat gini boleh pahala, siapa buat gini boleh pahala gini. Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sayang kepada Allah, cinta kepada Nabi, ajak kita beramal dan kita berdakwah, ajak orang untuk sama-sama beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.